Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Jurnal Meli Channel. Kali ini saya akan memasak sebuah ayam kecap ya, campur kentang ya teman-teman. Bahan-bahannya ada bumbunya cuma bawang putih dan bawang bombay saja, dan ada merica bubuk, ada saus tiram juga seperti biasa, garam dan kecap manis ya teman-teman. Nah, mau tahu cara masaknya seperti apa? Yuk tontonin terus video aku ya sampai selesai. Kita seserin dulu ayamnya ya. Nah, ini ada ayam. Kita pakai saus tiram secukupnya saja. Merica bubuk. Kita pakai 2 sendok ya. Garam, kecap manis atau kecap hitam ya, satu sendok. Lalu kita kasih aduk sampai merata ya. Nah, seperti ini, sekarang kita biarkan dulu selama 5 menit ya, agar bumbunya meresap terlebih dahulu. Buka sebuah minyak ya. Sekarang kita kasih goreng kentangnya ya. Nah, kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Nah, kentangnya udah matang ya, sekarang kita kasih angkat ya teman-teman. Sekarang kita kasih angkat ya. Seperti ini ya, kasih kentangnya seperti ini teman-teman, minyak secukupnya. Lalu kita masukkan bawang putih dan bawang bombay juga ya. Kita kasih goreng sampai benar-benar harum ya. Sekarang kita masukkan ayamnya ya.
kita kasih goreng-goreng sampai matang ya teman-teman. Karena ini aku pakainya daging ayamnya saja ya, jadi kita masak cepat saja ya. Nah ini udah seperti ini. Sekarang kita kasih air sedikit saja ya. Lalu kita masukkan kentangnya ya. Lalu kita kasih tutup sebentar saja ya teman-teman, agar airnya menyusut. Masukkanlah. Nah airnya agak menyusut ya. Sekarang aku mau cobain dulu rasanya seperti apa ya. Rasanya enak banget, cocok. Sekarang kita kasih angkat ya, karena ini airnya udah agak menyusut, rasanya udah cocok banget. Nah sekarang kita kasih angkat ya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman.